Sembari menunggu keberangkatan dan jadwal latihan yang pada, R7 mengisi kegabutannya dengan membuat konten by one dengan para rekan timnas MLBB. Kiboy, sang Roamer bermekanik tinggi dari Onyx Esports jadi lawan pertamanya setelah memenangkan Home Pimpa dengan Sangs. Pertarungan antara R7 dan Kiboy berlangsung dalam dua match menggunakan Chou dan Jawet. Pemenang ditentukan dari yang berhasil melakukan kill pertama. Di match pertama Chou R7 melawan Chou Kiboy berlangsung sengit apalagi keduanya dikenal sebagai pemain Chou terbaik di MPL Indonesia. R7 unggul sedikit di wave minion pertama, mencapai level 2 lebih awal ia berusaha menekan Kiboy. Namun sang Roamer pintar membaca situasi dan bermain sabar, Kiboy dengan rekal-rekalnya berhasil menggelitik sedikit mental R7 karena pergerakannya yang mengejutkan. Perlahan, Kiboy unggul dalam pertukaran pukulan, menghindari banyak serangan namun lebih akurat dalam melepas skill. Level 4 jadi penentuan by one Chou. Kiboy mendapat ultimate lebih dulu dan menanti momen untuk melepas Way of Dragon. Dari semak-semak ia mengejar R7 dan langsung memberikan ultimate. R7 tetap tenang dan membalas serangan tersebut hingga keduanya dalam keadaan sekarat. Kedua pemain langsung beradu mekanik menentukan pemenangnya. R7 dengan flicker simpanan mencoba memberi serangan kejutan lewat tendangan terakhir Jet Kunedu, namun Kiboy membacanya dengan baik. R7 gagal mendaratkan combo, Kiboy langsung membalas dengan skill yang sama hingga offlaner RR Kihoshi tersebut tumbang di game pertama. Match kedua antara Jawet vs Jawet juga tak kalah seru. Kiboy yang dikenal sebagai pemain Jawet berbahaya sedikit diunggulkan pada match ini. R7 sendiri sempat pesimis bisa mengalahkan Kiboy dalam matchup ini. Ia merasa by one di mid lane tidak seenak by one di side lane karena terbiasa dengan posisi ambush saat main off lane. Kedua pemain menggunakan emblem high and dry untuk by one. Di wave minion pertama, Kiboy langsung memegang kendali akibat letusan roket yang entah bagaimana mendarat lebih banyak ke R7 padahal keduanya mengeluarkan skill yang sama. Namun, R7 menyentuh level 2 lebih dulu yang berarti bisa langsung mengaktifkan ejector. Sadar lawannya akan level 2, Kiboy dengan cepat bereaksi melakukan flicker menghindari lemparan dari R7. Sama-sama kehilangan banyak HP, keduanya melakukan haras dengan melempar minion dari jauh sambil perlahan mengisi darah. Kiboy mengakhiri tantangan by one R7 dengan sebuah freestyle cantik flicker ejector yang melempar R7 ke arah turret Kiboy. R7 pun tak bisa kabur karena terkena tabrakan Jawet dan Kiboy menang by one dengan skor 2-0. Sungguh hiburan yang seru sekali dari para pemain timnas kita. Ini juga jadi cara meningkatkan chemistry antar pemain dengan menumbuhkan rasa saling respect terhadap skill dan kualitas rekan sesama anggota timnas. Lawan di MPL, tapi bersahabat di luar turnamen dan saling berjuang untuk timnas Indonesia. Kira-kira, R7 bakal by one sama siapa lagi nih?